Ini cocok sekali buat kalian yang memang suka rem-rem sport ya. Harganya juga jauh lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Reparasi Kacamata. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan unboxing frame Oakley yang saya beli di online ya. Jadi ini enggak ori ya. Ini Oakley-nya KW. Oke, kita lihat keadaannya gimana. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, saya ingatkan teman-teman supaya bisa subscribe terus ya video saya, biar kalian tahu video terbaru yang saya upload ya. Oke, kita lanjutkan ya videonya. Kita akan unboxing Oakley ya. Ini Oakley-nya KW ya. Ini seperti gimana? Seperti ini ya. Sangat beda sekali ya kalau sama yang ori, tampaknya juga. Ininya terbuat dari plastik ya. Kalau yang ori, dia kayaknya besi ini. Oke, kita lihat dalamnya gimana ya, teman-teman. Oke, ternyata kita di sini dapat tempatnya juga ya. Kita dapat tempatnya. Sama ada sarungnya juga ya. Seperti ini ya sarungnya. Nah, ini dia Oakley yang saya beli dari online. Saya beri cooler ya. Kelihatan ya jelas ya. Ini sangat lumayan sekali ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan harga yang ori, ini jauh berbeda sekali. Ini jauh lebih murah. Tapi kalau saya lihat buat bahannya juga, ini lumayan kuat ya. Seimbang sama harga yang kita beli. Ini ada fairnya juga ya. Ada fair, bahannya juga bagus. Tidak ada yang cacat ya. Cuma kayaknya beda di karetnya aja. Kalau biasanya ini, kalau yang KW ini dia lebih agak kasar ya. Jadi si karetnya ini dia lebih kasar. Cuman kalau buat bahannya nggak terlalu jauh berbeda ya. Nggak, lumayan kuat juga ya. Cuman ini beda di logonya aja kayak. Logo Oakley-nya beda sama yang orinya ya. Nah, logo Oakley ininya beda nih sama yang ori. Tapi kalau sepintas sih nggak terlalu kelihatan kalau ini KW ya. Ada pernya juga di sini. Sama beda di nose plate-nya. Kalau nose plate Oakley dia pakai yang silikon ya. Ada gelembungnya. Kalau ini pakai nose plate biasa. Tapi nggak masalah ya. Ini juga cukup lumayan lembut. Nggak terlalu kasar nose plate-nya. Sama
Oke, nggak ada lagi ya teman-teman. Cuma segini kelengkapannya. Oh, ini juga ada sekupnya juga ya, jadi bisa diganti lensa ini. Ini cocok sekali buat kalian yang memang suka frame-frame sport ya. Harganya juga jauh lebih murah. Oke, teman-teman, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, supaya sayanya lebih semangat bikin videonya buat kalian. Kalau ada kalian keluhan dengan kacamatanya, boleh silahkan komen di kolom komentar ya. Barangkali saya bisa kasih masukan buat kalian. Kalau kalian ada masukan buat saya, silahkan komen juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.